Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan review lagi kunci Inggris dari Sata ya. Jadi keunikan dari kunci Inggris ini, dia bisa dibengkokin ya, bisa diatur sudutnya ya, atur sudutnya ya. Di sini ada locknya, bentuknya seperti ini. Ini heavy duty ya, bahannya kayaknya baja, dari baja. Dan ini empuk banget. Oke. Gripnya juga enak ya, IPK-nya juga enak. Oke, ini dia kuncinya, kunci Inggrisnya dia. Sampai 30 kayaknya nih, 30 mili ya. Dari 0 sampai 30 mili, ini ada part numbernya. Ini agak enteng ya, agak halus. Di sini ini buat ini ya. Ini apa ya? Jadi dia ada sudutnya dikit nih. Dia bisa kebuka dikit ya sudutnya. Ini gripnya dari plastik yang berkualitas. Ini sepintas seperti kunci Inggris seperti biasa ya. Cuma ini dia bahannya dari baja hitam, lebih berkualitas ya, dan enak dipakai ya. Dia lebih enak dipakai, dan detailnya juga dapat detailnya ya. Sampai 30 mili ya, 20-30 mili ya. Ini bentuknya. Halus banget ya bahannya. Halus sekali. Ya, oke. Ini oke guys, demikian review dari kami, Ronatek, mengenai kunci Inggris dari Sata ini. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar kunci Inggris ini. Oke? Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top!